semuanya, balik lagi sama gue Jelol. So, di video kali ini kita bakal main game Panicor. Jadi di video kali ini kita nggak bakal main game GTA 5 terlebih dahulu ya guys ya. Tapi kita akan main game yang bertemakan horror ya guys ya. Cuma ini game adalah game multiplayer yang mana nanti gue bakal main game dengan Vito, Bisma, juga si Sauzi ya guys ya. Dan bagaimana nanti reaksi gue dan teman-teman gue bermain game horror ini, kita langsung aja ke gameplaynya guys. Let's go. Halo, halo. Sembunyinya di lemari. Halo, kalian push to talk gak sih? Apa sih anjir? Halo. Oh iya, gua senternya itu. Kakek. Apa bis? Halo bis. Gak bisa anjir, gua mencet E. Oh iya bisa. Iya bisa. Center bis. Halo. Iya kenapa? Mana? Center di bawah nih. Tadi gua bacanya katanya kita enggak boleh berisik ya? Ya suara kita gede gimana ya? Iya gimana? Enggak. Ini yang enggak push to talk siapa? Gua enggak push to talk anjir. Udah. Lu. Oh, berarti gua harus push to talk dulu ya? Gua harus push to talk enggak? Oke, gua PTT dulu, guys. Kayak itu enggak boleh sampai merah deh. Gua push to talk dulu ya, teman-teman ya. Gua udah push to talk. Jadi gimana? Kita lihat mana, cok? Gua enggak tahu nih main game ini demo, cok, anjir. Aman enggak sih harusnya? Apa sih anjir? Kadal. Anak kampret. Coba ya, masuk. Ikuti. Ayo, let's go. Barbar aja, Jo, kalau main horror kayak gini. Di klik kanan makin terang senternya, bro. Oh iya, ngezoom. Ngezoom gitu ya? Weh. Tuh, sini tuh bareng. Tuh, sini tuh bareng tuh. Korban pertama. Enggak, korban pertama. Weh, cuma di belakang. Ini apa? Di belakang. Coba gua kemana, gua enggak tahu. Anjir buntu. Berisik banget. Sumpah gua enggak tahu di mana nih kayaknya. Objektif dulu enggak sih? Objektif dulu. Enggak itu. Main game ini muter-muter doang anjir. Itu harus ditolongin, Bis. Bis. Woi, Bisma. Woi, Bisma, harus ditolongin ini. Bis. Enggak tahu caranya. Enggak seriusan, harus ditolongin bocah itu anjir. Misi. Permisi, saya tukang ledeng. Tukang itu. Oh, ini, cok, kayaknya harus benerin generator biar ini ya. Biar bener enggak sih, Bis? Kita tolongin teman kita dulu ya. Kita tolongin teman kita dulu ya. Ya udah, oke. Let's go. Nih, gua mempunyai jiwa kepemimpinan nih. Santai. Gua punya jiwa pemimpin. Jadi, barang siapa teman-teman gua itu udah down, gua bakalan ini, coy. Enggak boleh berisik. Enggak boleh berisik emang, Bis. Sabar, guys. Gua mempunyai jiwa pemimpin ya, guys ya. Jangan ngeremehin gua, guys, kalau main game horror kayak gini. Dia udah minta tolong, guys. Oh, kalau klik kanan ngapain sih, guys? Sabar. Ini setannya di mana ya? Kiri. Aku ditangkap. Oke. Teman kita. Oke. Sabar. Anjir, ngapain sih, cok? Anjir nih orang. Anjir, mak. Anjir, cok, demi apapun pala lu ini, cok, kayak nyangkut di badan lu, anjir. Bisma. Gimana sih? Gak mau. Tolongin. Ini gimana sih caranya? Gimana caranya, bodoh, gak tahu caranya ini. Tolong. Gak bisa. Cari medkit harusnya kayak lah kok. Cari medkit dah. Lah kok. Center gua masih hilang dah. Klik kanan. Sumpah, center gua hilang anjir. Maju depan. Oh, aman. Enggak gini bis, enggak. Lu bangunin si Sauzi, gua bangunin si Pito. Enggak bisa caranya, harus cari medkit. Oh iya kayak gitu emang. Enggak tahu ya kayaknya. Gini aja bis. Gua enggak tahu nih caranya kayak gimana. Nah, lu ke bawah, gua di atas, gimana? Kita cari medkit ya. Oke. Lebih baik kita bersama deh. Enggak usah bis, kalau gitu lebih gampang. Saya tanya yang di bawah ya, kau kasih gua mati ya. Enggak. Lu percaya enggak? Lu yang tanya di bawah tadi. Enggak, lu percaya enggak jiwa pemimpin itu? Bisma mati. Yanto.
lapar karena. Wah anjir. Wah, mama Yukero, mama Yukero papa. Mama Yukero, mama Yukero, mama Yukero papa. Aduh anjir, cow tinggal sendirian, cuh. Anjir beban tim banget. Cuh. Sabar guys ya, guys. Ini main kayak gini tuh sebetulnya gampang, cuman kita tuh perlu kesabaran aja enggak sih? Hanya perlu sabar, santai. Emang Bisma itu terlalu beban tim guys, gue suruh gak percaya. Padahal gue pemimpin loh. Oh, gue butuh namanya kunci. Oh itu dia Bis, itu dia. Itu dia saya tanya ya guys ya. Jadi ngapain cok, lagi gesek-gesek kah? Wih kayaknya lagi gesek-gesek kan jadi. Sabar-sabar. Bentar. Sabar, kita jangan sampai jadi beban tim kayak mereka ya guys ya. Santai-santai. Weh, setannya lagi gesek-gesek, cok. Sabar. Sabar ya, gue lagi nyari medkit nih, bentar. Mana sih setannya, anjir? Gimana ya, masa aja pakai medkit? Kayaknya kagak emang mungkin ya, guys. Emang cara lu masuk ya? Sumpah, kok dia ketawa-tawa ya? Curiga gue, anjir. Anjir, gue kontrol terus guys. Ah, barbar aja guys. Sabar ya guys ya. Oke, santai guys, santai. Medkitnya di mana anjir? Gimana cara mencari medkit nih? Saya tanya tadi di atas kanan ya guys ya. Aduh anjir co, demi apapun gimana caranya guys? Barbar aja yolo ya guys ya. Oh nih ruangan kiri ada guys. Ruangan kiri ada. Halo, assalamualaikum. Kita mau ambil medkit, mau bangunin temanku. Aduh, mana ya guys ya? Kok medkit kagak ada ya guys ya? Kayaknya kagak pakai medkit dah guys. Gua rasa mah feeling gua kayak gitu ya guys. Oh, ini apaan? Oh, kunci. Kunci guys, kunci. Gua dapat kunci. Oh, gua dapat kunci guys. Mana setannya ya guys ya? Oh sabar. Gua ini ya guys ya, coba explore dulu guys. Apa yang bisa gua interact di sini guys? Oh ini dia. Anjir, kaget gua. Oh palu guys. Kita dapat palu guys. Oh iya. Nah, kita bisa malu nggak? Lah kok nggak bisa malu guys? Kok gimana caranya ya? Mukul nggak bisa. Terus gunanya palu buat apa guys? Buat apaan ya? Coba sebentar. Gue pelan-pelan dulu ya guys ya, jangan lari dulu guys. Weh cok, sumpah kagak bisa cok. Gimana cok, caranya cok? Ngidupin kalian gak ada medkit cok. Gimana caranya guys ya? Pulang kah kita? Kayak mencet apa ya guys ya? Mencet Q. Q gak bisa. R gak bisa. Ada suara kanan lu. T, Y, gak bisa. J, lompat. Gesek. Kok gak bisa ya guys? Huh? Jatuh mati. Nah gini aja, kan ada 4 nih. Nah gue punya strategi. Jadi 3 orang dia akan bekerja sama. Nah 1 orang akan jadi korban. Nah Sauzi lu mau gak? Oke, kamu leader. Sauzi jadi korban. Ya udah oke. Satu kubu kamu telat. Sauzi dijadiin korban. Oke, kita mulai ya, let's go. Kita mulai. Kita mulai guys, let's go. Apa sih the loader speak? Oh gak bisa ya guys ya ternyata ya. Kita gak boleh ngomong. Eh ingat ya, kita jangan ngomong ya. Oh ambil center guys. Tuh gak boleh berisik, kocak gak boleh berisik. Jangan teriak-teriak. Jadi gini nih, woi. Sauzi. Apa-apa. Zi lu jangan kesambet anjir sini. Zi, jadi nih, di atas kamar mandi itu ada namanya generator, cok. Nah itu, tadi gue udah liat sama Bisma. Nah mungkin itu bagian gue. Nah pertama-tama bagaimana kita ke generator dulu, benerin. Tapi gue ada kayak pintu, tapi ada pintu, apa? Yang mana pintunya itu membutuhkan kunci. Nah kuncinya gue tahu di sini, ayo ya. Manjun.
Tok jam berisik anjir. Gila momen epic guys. Momen epic guys. Momen epic. Kontolodon pito emang. Santai, dia enggak tahu enggak sih? Nah. Harusnya enggak tahu sih enggak sih guys? Apa gara-gara senter ya guys ya? Wah, anjir cucu. Nah ini enggak bisa ngelihat nih guys. Halo, halo. Ini gua stuck kayak gini doang atau gimana nih? Ya anjir gitu doang, cu. Anjrot lah, cok. Woi, anjir, cok. Woi. Bajen, kau milik. Kenapa, kenapa? Eh, jangan ini, cok. Anjir, gua tadi ditumbalin sama siapa tuh anjir ke gua, anjir. Gak ada yang numbalin. Gak ada yang numbalin. Ada, cok, sumpah. Demi apa, gara-gara muka lu kalian sama, kalian berkamuflase, anjir. Larinya ke gua, anjir, tadi. Oke okay guys, kita bisa nih seharusnya guys. Ini udah game ketiga. Kita harus bisa untuk halo halo halo. Halo halo. Cara ngapain setannya gimana? Disarankan untuk berjalan kaki katanya. Jokok-jokok. Iya, Cok. Jadi gue juga baca kalau misalnya setannya di ebol itu bisa langsung mati, mati. Cuma mati. Soalnya jangan sampai merah. Enggak, setannya di setannya di ebol aja, di ebol ebol. Jadi ke depan lah, Bang Jun. Ke depan. Ke depan. Jangan liatin belakang lu, saya taruh di depan muka kau, kaget kau. Eh jangan sampai merah ya. Jangan sih, jongkok, cok, ini siap-siap mana? Oh, ini ada pintu, cok. Ini ada pintu. Bentar, cari kunci. Ini ada pintu, cuman pintunya tuh keblok gitu, cok. Ada sesuatu yang menghalanginya. Ayo kita masuk sini. Tadi aku mau medkit, ada medkit di sini nih, di depan ini. Oh ini apaan nih, cok? Ini apaan? Ini engineer, engineer. Coba-coba, gua ya, gua. Woi kita butuh pemotong kabel listrik, pemotong kabel listrik, cok. Siapa yang bisa coba deh? Pemotong kabel listrik. Coba yang siapa yang bisa, cok? Anda butuh sesuatu untuk memotong kabel listrik, kita harus jalan, cok. Sini sini sini, follow me. Woi, mencet E, cok. Mencet E. Gak bisa. Sini follow me. Di sini ada medkit tadi di sini nih. Aduh. Soalnya mati center. Klik kiri. Udah klik kiri. Gua udah klik kiri. Oh ya udah. Gue klik kanan tadi barusan. Ada medkit di sini, cok. Ini bisa nih. Bisa enggak ya, Bang? Oh, butuh kunci lagi. Ini medkit. Aku dapat medkit. Ambil. Kita butuh kunci ya. Oh, di sebelah kanan itu bisa, cok. Loncat juga bisa ya. Kanan dulu ini. Oh, ini dia, cok. Kayaknya ada ruangan baru dah. Oh, ini apa nih? Ada tali, gue dapet tali ya. Mati. Apaan emang ada setannya? Ada. Gak ada. Diam. Bentar. Ayo, cok, let's go. Ada setan itu depan kamu, setan di depan kamu. Mana anjir? Oh, enggak ada. Lu keluar sono. Ya elah, sama setan jangan takut anjir, ada pin. Kagak ada, tok. Makan tuh setan di situ. Pokoknya gue punya cutter, tali, sama kunci ya. Yanto, ini ada kayu lagi. Tap. Oh. Yanto, itu bisa dia pakai. Oh iya, tahu. Yaudah yuk jalan. Ada kayu. Mana setannya belum ada. Ini merah. Oi, ini ada kayu, cok. Tuh, ambil. Ya, ayo. Kagak ada setannya ini, mana? Udah gua ambil. Udah lu keluar duluan. Orang kagak. Ih, ngeyel banget. Tuh, udah lu. Mampus. Ya elah. Ya udah tamat.
tamat nih, tamat. Dah. Kagak ada anjir. Ya udah keluar duluan, keluar duluan. Gap, lu lihat ya. Ya cepet, dah lu mundur lagi lu. Gak ada suaranya baru di depan, baru kedengeran. Baru kedengeran. Enggak. Dekat-dekat matiin senter, matiin senter. Enggak, mendingan nih. Enggak, mendingan kita. Senter siapa matiin, woi? Kagak, Cok. Mendingan kita pelan-pelan aja nih jalan nunduk ke depan. Kayaknya dia buta, Cok. Setannya ini buta, Cok. Emang. Nah, ayo, ayo. Enggak, punya mata dia, punya mata dia. Mata, dia punya mata. Kagak, Cok. Jadi berisik. Dia punya kuping. Di kanan yang tosok balik kanan. Lihat kanan, lihat kanan. Ayo kunyuk. Datang. Lah kok masuk lagi? Naik kan. Jangan ke kanan dong, jangan ke kanan. Dia kan di kanan. Naik. Jangan ada yang lari. Jangan ada yang lari. Kontol. Ayo ke atas. Oh, baru. Butuh satu tali sama tiga balok. Satu tali sama tiga balok, guys. Ini ngapain? Oh, ini cara ngebuat. Ini cowok cara ngebuat tangga. Ini apa nih? Oh, ini dia nih. Cara-cara buatnya. Woy, siapa tadi yang punya gergaji? Ini harus digergaji, Bang Jun. Ini aku udah bisa nih. Iya, harus digergaji. Oh, ini juga kita butuh dicolok biar nanti mesinnya nyala kali ya, atau gimana ya? Pokoknya ya, ini ya, kita... Ya. Oh, gue ada tali. Nah, tali udah ada tali. Balok, kayunya. Nah, berarti kayunya tadi kan ada dua kan, siapa yang bawa tuh tadi. Nah, berarti tinggal sisa satu lagi. Butuh gergaji juga, buat itu ngegeraji. Emang butuh gergaji? Kaga, iya. Kagak, Bisma. Lo coba klik itu, ada... Oh iya, bisa betul tuh. Iya. Kita nggak bisa gunain kalau ini harus butuh gergaji. Nggak ada gergajinya. Satu lagi teman kita mana? Ya, coba lari. Oh baru lagi guys. Buka. Aduh, nggak ada apa-apa. Ada nggak ada apa? Kunci. Gue dapat kunci. Bis. Oh bagus. Coba gue lempar nih ya. Tuh, ambil kuncinya tuh, Bis, di bawah. Gue soalnya ada kunci. Udah. Gue alt key, lu apaan? Lu apaan, Bis? Apa? Kunci lama. Gue juga kunci lama. Yaudah, ayo, Bis, let's go, berdua. Let's go. Satu lagi kita bikin taman, dah. Oh, gue keren. Oh, ini. Enggak, bisa. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ini bisa nggak kunci ini? Bisa nggak lu? Coba ya. Oh bisa. Ah, let's go. Dapat kayu Bang Jun, kayu. Ah, kayu ya, berarti udah tiga tuh kayu. Oh ini apaan? Oh ini gergaji, Bis. Mantep. Kita bangunin teman kita dulu gak sih? Gak usah ke tempat tadi dulu aja. Kita okay, penasaran okay. Kan. Oke. Gue tutup. Ayo Bisma, lambreta banget. Ayo mana? Nah. Mana tadi? Taruh kayunya coba. Gak bisa itu, Bang Jun dulu. Gergaji dulu satu-satu. Gak bisa mencet apaan? Gue gak bisa mencetnya. Gak bisa tuh. Coba drop ke gue. Gak bisa tuh. Gue drop tuh. Bisa, Bis? Bisa, kiri tekan. Oh, bukan E berarti ya? Oh, udah satu tuh plank cuts. Berarti kita, lagi. Nah, lagi. Nah, dua. Nah, kita butuh satu lagi ya, Bis ya? Iya, butuh satu lagi. Ayo, satu lagi kayu. Biar dapat tangga kita, yuk. Mana dua sih, satu beban itu mana? Ah, gak tahu nih. Ini apaan, Bis? Oh, I have a brick hammer first. Oh, palu, Bis. Palu. Palu di mana? Sini. Bis, ayo sini. Sini, Cok. Nah, kayak gue kayak virus bisa deh. Oh, kagak bisa, cu. Oh, ini nih. Klik kiri kah? Klik kiri, tekan.
Anjir itu suara apa anjir? Kok gak bisa ya guys ya? Ini tadi suara apa tadi? Halo bis? Oi, oi, tadi suara apa terusan? Oh gak tahu dah. Oh ini baru-baru bis, baru-baru. Oh iya, cari kayu lagi tadi. Woi gue di sini toh. Oh ini hammer, gue dapet hammer. Gue dapet hammer. Ayo kita ke situ lagi bis, ayo. Oh ini kita buka dulu. Kunci, gue dapet kunci. Gue dapet kunci. Ada lagi gak? Kayu. Eh toh Vito, kau ada kayu gak Vito? Toh lu ada kayu gak toh? Toh lu ada kayu gak toh? Toh, kau ada kayu. Oke. Oh kunci. Ada kayu gak? Woi, ayo sini. Let's go. Ayo sini. Nah ini potong kayunya. Mana, tutup pintu. Ayo, tutup. Taruh kayunya. Dibuang anjir. Kunyuk ini, banget. Gak mau kerja sama. Nah, ayo. Gua kerja. Nah udah nih, kita dapet tangga. Udah bisa dapet tangga. Bikin. Woi, ini lempar kunci, gue lempar kuncinya. Udah, gue lempar kunci. Ini ambil dulu kunci, Cok. Nih, gue lempar juga tuh kunci ya. Nih, ada lagi nih. Gue terlalu banyak nih, takutnya. Tuh. Udah, di bawah tuh. Anjir, gue ingat ini dah. Apa deh, waktu sekolah gue kayak... Apa deh, malam... Apa sih, malam apa deh? Jurit malam. Tutup lagi. Oh, ini tangga, Cok. Tangga cok, udah nih bikin tangga. Nih, enggak. Hah? Lah, gimana cok? Ini gue ngapain anjir? Mau ngebug cok? Halo, gue juga ngebug anjir. Halo. Cok, hei. Ya udah lah guys ya, mungkin kontennya sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah selalu support gue ya guys ya. Coba kalian komentar di bawah, game apalagi selain game horror yang bisa main game multiplayer ataupun gue sendiri ya guys ya. Kalau gitu gue Jelal, see ya. Bye-bye.